Pemirsa, setelah sekian lama melakukan pengintaian, buaya liar pemangsa hewan ternak di Desa Caturahayu, Tanjung Jabung Timur akhirnya ditangkap oleh warga dan relawan. Saat ini buaya dengan panjang 2,5 meter itu diserahkan ke BKSDA Jambi. Sekian lama melakukan pengintaian, akhirnya buaya berbobot 2,5 meter yang kerap memangsa hewan ternak warga di Desa Caturahayu, Tanjung Jabung Timur dapat ditaklukkan oleh warga bersama relawan penanggulangan bencana Desa Caturahayu. Dengan menggunakan alat seadanya, warga bersama tim relawan memasang perangkap jenis pancing yang diikat dengan pelampung jerigen di dalam parit sekunder kanal. Predator air tawar yang berbahaya tersebut sudah sangat meresahkan warga setempat. Pasalnya predator ini sudah memangsa hewan ternak warga sekitar, bahkan sampai naik ke daratan dan mengancam permukiman warga. Didik Kurniawan, salah satu tim relawan, mengatakan, buaya air tawar ini sudah sangat meresahkan warga karena sudah mengganggu aktivitas warga setempat yang berkebun di area aliran sekunder. Kami, Ketua Risiko Pengurangan Bencana Desa Caturahayu, menceritakan bahwasanya Caturahayu adalah daerah rawan daripada buaya, rawan kebakaran, dan binatang-binatang buas lainnya. Salah satunya buaya yang sudah satu tahun ini meresahkan, dan alhamdulillah kemarin dapat ditangkap oleh para relawan-relawan kami. Sudah beberapa kali, yang satu tahun ini dua kali ditangkap oleh para relawan kami. Dengan hal ini, pengintaian yang dilakukan oleh kawan-kawan itu sudah satu tahun lebih. Dengan menyisiri, karena sekarang buaya sudah masuk dalam sekunder-sekunder di pemukiman padat penduduk dan membahayakan penduduk. Juanda, warga yang menangkap hewan reptil ini, juga menyampaikan sudah lama melakukan pengintaian untuk menangkap predator ganas ini. Dan akhirnya setelah melakukan berbagai cara, buaya ganas yang meresahkan ini dapat berhasil ditangkap oleh warga dan tim relawan Desa Caturahayu. Karena di sini sudah dapat laporan dari masyarakat, dari warga, jadi kita selaku relawan tergugah daripada kita masyarakat kita jadi sambaran buaya seperti yang tahun kemarin. Ya kita upayakan selaku relawan, ya kita berupaya, ya tetap kita pancing, tetap kita evakuasi, kita serahkan ke BKSDA. Peralatannya apa, Bapak? Peralatannya yang jelas kita peralatannya itu manual, seperti yang kebanyakan tali lah, paralon untuk masukin talinya itu. Untuk saat ini buaya muara tersebut sudah dibawa ke Jambi oleh tim evakuasi BKSDA Provinsi Jambi. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.